Get it when I get back. Yo guys, balik lagi gitu guys, tuker vlog anjay. Jadi kita lagi test ride Mio M3 anjay. Punyanya Bro Jul. Bukan Bro Dik Jul ya, Bro Jul. Nih, jadi ini Mio masih standar. Gak tau sih, gue gak nanya soalnya tadi ke orangnya ini motornya masih standar apa enggak mesinnya. Anjay, miring-miring boy. Tapi yang jelas ini motor masih enak karena masih standar kayaknya. Tarikannya juga ya enak-enak aja. Cuman bodi depannya aja ini bukan bodi depan, kepalanya ngeplek-ngeplek ini. Copot. Dan loncat. Oh. Gelo. Bro Jul naik FU. Udah kayak Sigit naik FU. Anjay. Ih, ngapain lo? Enak anjir naik ini. Pantes aja sih juga betah anjir. Ke Sawarna pasti gak akan ini dia. Misalkan ikut gak akan apa sih namanya? Gak akan capek. Wih, motor gua ganteng sih. Black matte aja. Entar lagi di repaint, boy. Nanti lihat repainannya. Oh iya, balik lagi ke vlognya. Ini test ride Mio M3. Ya, Mio M3 itu tahun berapa gua enggak tahu ya. Tahun 2015 kayaknya. Enggak tahu tahun berapa. Ini first impressionnya aja. First impressionnya itu kayaknya enak banget ini. Sumpah enak. Nyantai. Enggak neko-neko. Kenapa lo gak? Jadi ini enak banget ini naik motor ini. Ya kata si Rangga aneh. Berarti gua aneh ini naik motor ini. Gak cocok anjing pakai full face. Tuh. Enak anjir ini naik motor ini. Buat nyantai mah. Buat ini touring. Touring jarak pendek. Au, sakit banget. Au. Tapi shocknya keras anjir. Enak ternyata ini Mio tuh. Udah di repaint warnanya biru. Bodinya udah kayak CBR 2,5. Anjay. Kenapa ada HD supply ya? Ini HD supply juga nih. Hah? Nggak susah kan netralinnya? Enggak, kira masuk netral, tapi oh. Jauh banget ini. Iya. Ini kayak nyala tapi mak. Oh, mati. Tuh, anjay. Ini Mio M3 enak. Pokoknya kalian kalau pengen beli Mio ya udah beli aja. Enak pokoknya ini. Ini nggak ada plat nomornya anjir, sejujur. Ya udah, segitu aja paling test ride-nya. Ternyata enak motor Mio M3. Pertama kali gue naik motor Mio M3 ini. Ya udah, nanti kita lanjut lagi videonya, mungkin sampai di sini aja. Jangan lupa subscribe, like dan komen video ini dan juga share ke teman-teman kalian. Gak lu jadi gak sama Tata? Bacot. Ya udah, bye bye.